Beberapa waktu lalu kita mengajak sahabat untuk mencicipi banyak sekali masakan dari Makassar. Seperti ada palu kaloa, palu basa, dan juga palu mara. Nah, ternyata masakan Makassar ini tidak hanya itu saja ya sahabat ya. Banyak lagi yang masih lezat dan enak-enak. Dan yang pertama saya mempunyai yaitu ikan bolu bakar sambal petis. Nah, sahabat, sudah selesai ikan bolu bakar sambal petisnya dari Makassar. Mudah kan membuatnya? Dan ini nikmat sekali dimakan dengan nasi yang pulen ya sahabat ya.